Viral polisi di Lubuk Linggau nyanyi lagu Happy Birthday saat tangkap pencuri, berikut kronologinya. Tribunnews.com, aksi polisi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang menyanyikan lagu Happy Birthday saat menangkap pelaku pencurian viral di media sosial. Penangkapan itu dilakukan oleh tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Sementara pelaku yang ditangkap berinisial R alias BM berusia 17 tahun. Ia diketahui melakukan tindak kejahatan mencuri spare part di gudang stasiun kereta api, KAI, Lubuk Linggau. Aksi pencurian R dilakukan pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kini, polisi berhasil menangkap pelaku dan video aksi penangkapan R pun tersebar di berbagai media sosial. Diketahui, video aksi penangkapan itu tersebar di berbagai media sosial. Dalam video, pria berkaus hitam sedang tidur di lantai. Lantas, sejumlah orang yang membangunkan pelaku dan menyanyikan lagu Happy Birthday. Merespons hal tersebut, Kanit Pidum, Ibtu Jemmy Amin Gumayel, mengatakan pihaknya sama sekali tak menyangka aksi penangkapan tersebut akan viral. Sebab, niat awalnya hanya ingin mengedepankan sisi humanis saat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kami tidak mengiranya, viral, maksud dan tujuan cara penangkapan itu. Agar tersangka yang kebetulan masih remaja di bawah umur, tidak terkejut dengan kehadiran polisi, kata Jemmy, Kamis, 9 Februari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!